Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Mo Channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplorasi suatu lokasi yang berada di daerah Jawa Barat, tepatnya ini berada di Serang. Ini jalanannya gokil sih teman-teman, jalannya gokil sekali, sangat becek banget, dan ini gue licin sekali sumpah. Gue takut jatuh tuh kan, asli gue takut jatuh. Ya semoga aman ya. Oke, sebelum gue mengeksplorasi lokasi ini dan sebelum gue bercerita kepada teman-teman sekalian, alangkah baiknya gue berdoa terlebih dahulu ya. Semoga gue diberikan kelancaran dalam eksplorasi ini, dan juga tentunya gue mendoakan kepada sosok yang penunggu suatu rumah yang ada di sana. Kita doakan semoga semua diberikan kedamaian. Abadi di sisi Allah Rabbi Susanilah Almarhum. Masih manfaat. Oke guys, let's explore. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya jalannya agak seperti ini teman-teman ya. Sepertinya habis turun hujan sih. Jadi agak becek teman-teman. Informasinya lokasi ini gue dapat informasi dari warga sekitar. Informasinya adalah di rumah ini. Di rumah yang akan kita masukin ini teman-teman, itu adalah merupakan suatu rumah yang konon 10 tahun lalu itu terdapat tragedi yang sangat memilukan, di mana ada seorang gadis bernama Rebecca teman-teman. Si Rebecca ini, si gadis cantik ini, gadis desa yang ada di Serang ini, itu diperlakukan dengan cara tidak baik, di mana si Rebecca diperkosa. Informasinya diperkosa oleh 3 pemuda teman-teman. Gua nggak tahu itu dari daerah mana pemuda tersebut. Intinya si 3 pemuda itu melakukan hal yang tidak terpuji di rumah tersebut. Oke teman-teman, jadi di sana itu adalah merupakan rumahnya. Yang informasinya adalah si Rebecca itu di apa bahasanya? Bahasanya gua mohon maaf ya, agak kurang sopan sih teman-teman. Jadi kayak digilir gitu ya, itu mungkin agak yang bahasanya lebih sopan banget ya, digilir oleh 3 pemuda teman-teman. Dan yang sangat memilukan lagi, setelah mereka melakukan hal yang tidak terpuji, pemuda itu ya membunuh dengan cara menggantung si Rebecca teman-teman, digantung di rumah tersebut. Rumahnya tidak terlalu besar, namun rumah yang berada di tengah sawah seperti ini, ya bisa dikatakan kayak hutan seperti ini teman-teman, itu membuat jeritan si Rebecca atau minta tolong si Rebecca itu tidak terdengar dari warga sekitar gitu teman-teman. Kita sambil jalan lagi ya, dan gue harus berhati-hati, gue sampaikan lagi bahwa jalur seperti ini gue juga ngeri, takut ada hewan-hewan melata teman-teman. Semoga aman ya, nggak ada hewan melata ya teman-teman. Dan informasinya di sana masih ada talinya teman-teman, tergantung di bagian ruangan rumahnya. Berarti kalau misalnya 10 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2012-an teman-teman kejadiannya. Bisa dibayangkan teman-teman, ini benar-benar persawahan ya, bisa kalian lihat. Oh apa di kaki gua, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah wakil men, kayak ada binatang, sampai kotor tangan gua, kayak ada binatang teman-teman di kaki gua, tapi aman alhamdulillah, udah pergi binatangnya, nggak tahu tuh apaan, tapi masih gatel dan kamera gua agak kotor sedikit, mudah-mudahan aman sih. Kita lanjut lagi teman-teman. Mohon maaf sebentar. Ya. Jadi rumahnya itu ada pohon besar dan situ rumahnya teman-teman. Agak creepy sih suasananya kalau malam hari. Siang hari aja dengan oh. Kayak ada teriakan warga memanggil seseorang ya. Oke. Gue bingung, gue di sini nggak ini teman-teman,
my god, lewat yang mana ya? Itu udah kayak empang coy. Itu udah kayak kolam, gue bingung masuknya nih. Aksesnya mana? Wow, gokil sih. Oh, mungkin lewat sini nih. Pohonnya gede banget ya, ngeri ya teman-teman. Oke, wow. Gila sih, rumahnya dikelilingi pohon-pohon besar men. Wow, iya guys. Ada kolam. Ada kolam di sini. Dan ini rumahnya teman-teman. Rumah yang 10 tahun lalu ada sesuatu hal yang tidak mengenakan di sini, di mana si Rebecca digilir oleh 3 pemuda. Dan gokilnya lagi, 3 pemuda tersebut setelah melakukan hasrat nafsunya, dia langsung menggantung si Rebecca di bagian rumah ini teman-teman. Oke, kita masuk aja teman-teman. Kita pengen tahu lebih detail. Tapi gue pengen puterin juga sih. Gue pengen tahu sekeliling rumahnya seperti apa. Ini mengerikan sekali ya teman-teman rumahnya. Wow, pohonnya udah langsung kayak menghancurkan bagian genteng-genteng ya, karena udah teramat sangat lama. Dan ini ada pohon besar banget sih, kayak pohon apa ya? Gak tahu dari pohon apa nih. Entah pohon kapas atau apa, gue gak tahu. Wow, gokil sih, bisa dilihat teman-teman. Nah, jadi dia punya pohon tuh kayak apa? Kayak ada nanahnya loh, ngeri. Oh my god, kamera gue jadi kotor karena tangan gue kotor tadi. Oke, gak apa-apa buat kalian guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, ngeri men. Wow. Ya, sebelum kita masuk, Allahu Akbar. Ada lemparan dari atas. Astagfirullah. Kayak semacam gue gak boleh masuk sini loh. Gue dikasih lemparan dari atas teman-teman. Astagfirullah, gokil sekali. Oke teman-teman, kita bakal muterin ke bagian luar, tapi alangkah baiknya masuk dulu deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Talinya masih ada guys. Gokil. Allahu Akbar. Teman-teman bisa lihat gak? Oh guys, talinya masih ada deh. Oh ini Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini tali. Oh my god, mengerikan teman-teman. Gokil sekali. Jadi si Rebecca setelah digilir oleh 3 pemuda, 3 pemuda tersebut langsung berinisiatif untuk menghilangkan jejak dengan cara menggantung si Rebecca di tiang bagian halaman, bukan halaman, bagian utama dari rumah ini guys. Oh gokil sih. Dan ini bagian dari samping-samping rumahnya. Rumahnya nggak begitu besar teman-teman, bisa dilihat bagian bawahnya sudah sangat, lantainya udah pecah-pecah seperti ini. Gokil sekali. Oh, dan suasananya ini mendung teman-teman. Astagfirullah, kayak yang nempar. Cabut. Ya Allah bang. Ampun bang. Guys. Sorry. Ya bang. Allahu Akbar. Cih. Ada orang teman-teman. Ada orang. Gak tahu deh masuk apa kagak tuh. Cih. Psikopat men. Gokil. Mari. Sorry men. Aduh. Anjir. Gokil. Ada orang teman-teman. Wah itu orangnya tuh. Wah gokil, cabut men. Gokil. Astagfirullah. Mohon maaf teman-teman, sorry banget. Tiba-tiba lagi gue eksplorasi dalam, ternyata di sana ada psikopat men, yang nggak seneng dengan kehadiran gue. Gue sampai ditimpa men. Untung gue gak kena. Untung perangkat gue aman. Dan dia bilang, pergi lu. Dan otomatis detik itu juga gue langsung lari terbirit-birit. Gokil. Gue harus meninggalkan tempat ini teman-teman.
tapi gue belum sempat doain. Oke teman-teman, kita doain dulu ya buat Rebecca ya. Semoga almarhumah Rebecca diberikan kedamaian abadi di sisi Ilahi Rabbi Susan almarhumah Rebecca bin Fulan Syarimafat. Oke teman-teman, gue akhir aja eksplorasi ini. Mohon maaf kalau misalnya terganggu dan gak bisa menyelesaikan. Intinya ceritanya seperti itu, sungguh sangat menyedihkan. So guys, pesan gue buat kalian, jaga diri kalian baik-baik ya. Jangan sampai kalian salah pergaulan dan selalu ya berdoa kemanapun kalian berjalan ya. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Itu aja teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, support channel ini biar terus berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Itu aja guys, thank you. Sukses terus buat kalian. Dan terakhir, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki cerita misi. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gue Bang Wat Channel, mohon maaf gue harus mengeluarkan video ini. Thank you guys, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. We'll be right back.